itu gak deh. Wih, gede nih kok. Dapat bro tuh, dapat dua langsung bro. Pasangan bro, aneh banget tuh. Dia naik, terus ini ngikutin loh. Dia ngikutin. Habis kawin di bawah mungkin. Kayaknya dia satu pasang ini bro. Aneh banget tuh. Dimakan bro, dimakan bro. Wah semur. Strike bro. Astagfirullahaladzim. Oh. Oh, hajar, hajar, hajar. Yang kendor iki. Fishing Cilacap. Jos. Coba lagi nih, bro. Double shrimp, double udang. Ikan makannya pagi sama sore, bro. Strike lagi bro. Tahan berapa pak? Tahan tak? Pedot bro, pedot pedot pedot. Wabarakatuh. Apa kabar bro? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Trip mancing ke SBM bro hari ini bro, saya ditemani baru bangun Mas Setio Adi. bangun tidur bro. Beliau bangun tidur. Pagi ini saya mau ke SBM berangkat sama Kapten Santo. Santo Napoleon bro. Jadi di SBM itu rame ikan. Kurang seru mas internet. Mantan hardcore. Rame ikan jenaha sama ebek. Bokokannya juga naik bro, kemarin 1-2 ekor. Oke bro, nanti kita langsung ketemu di boatnya Mas Santo Napoleon. Sudah sampai bro, kita udah sampai nih bro. Ini tempat parkiran di, kalau berangkat dari Daun Lumbung ini. Jadi ada parkir mobil. Pagi ini anaknya Mas Santo ikut mancing, bro. Si Kadir. Kesana ke melu. Melu terus. Salah. Ding. Wis mas, kene bae. Kok kandras. Jatuh rang disit. Nang kono kuwe tambah tantek. Mas Bayu. Ane, apa cari ke? Halo bro, ini bro sama Mas sama bro Gading. Ini orang apa ke? Nah, nanti kamu pakai ini casting, set, oke? Ini Hayaku. Oke, drag mati kenceng pokok baik di Polna. Iya SBM di Polna dragnya. Ini dragnya udah tek setting full bro. Apa buat? Ismam, Ismam. Wingi mung ana kae nang kana SBM.
bisa mancingnya coson. Jadi kemarin Mas si Gading dari SBM bro naikin tongkol ya, tongkol. Oh, corane jos. Bro, dulu waktu saya pertama kali sama Mas Santo itu Gading masih kecil bro, sekarang udah gede. Nanti kita mancing bareng di SPM. Oke, nanti strike mati ini deh. Ayo bro, sama Gading. Oke, kita langsung perjalanan ke SPM bro, sama Bro Adi. Udah ready? Lele Tiongkok bro. Itu kita mau udang itu. Ini saya lama nggak pakai Napoleon bro, kangen banget bro. Oke, jos, jos, jos. SPM. Jadi di SPM udah sekitar 5 hari ikan itu udah banyak bro. Dari hari kemarin lah, pokoknya 5 hari dari sekarang itu ikan banyak yang naik. Ikan ebek, teplak nggak ada, cerming, diamond trifly, sama jenahanya besar-besar bro, 7 kilo, ada yang 5 kilo, sama ikan gulama juga udah 2 hari berturut-turut, kemarin sama sekarang itu udah naik terus, 2 ekor, 1 ekor itu udah mulai ada penampakannya bro. Jadi kita tinggal menunggu SBM itu ada arus, bakal meledak lagi lamanya. Jadi kemarin-kemarin kami trip ke Permisan. Di Permisan setelah dijaring ikan udah bubar bro, udah gak menetap lagi. Jadi kita coba ke SBM. Sekarang tanggal berapa mas ya? Tanggal 12, trip tanggal 12 Desember bersama Bro Gading bro, putranya Mas Santo Napoleon. Oke bro, nanti kita ketemu di spot. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel KFC Cilacap. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan. Tetap semangat. Nanti kita ketemu di spot bro. Pantengin terus. Oke bro, untuk di SBM. Jadi di SBM sekarang tongkol komo itu ses 3 kilo up itu udah ada penampakan bro. Saya pakai joran Hayaku 0,8, pakai PS1,5 Maxi Soft Braid Leader 30 lip Sigos, pakai spoon bro, triple BKK split ring Bejiro bro. Kuat banget. Kalau yang untuk jigging saya pakai Hertires Deep Blue PE5 bro, pasangannya SAL 3 2010, pakai PE8 Leader 80 Sigos, pakai metal jig 100 gram. Untuk koncerannya saya pakai OH PE3 leader utama 40 lip, leader ujungnya yang buat koncerannya itu 30 lip. Semoga nanti ada hasil bro.
Oke, bro. Okay. Kita sudah see you sampai spot. SBM, bro. Nah, di sini cuma ada satu perahu aja ini, bro. Single Boy Mooring, sekarang namanya SPM, Single Point Mooring, bro. Ini tempat kapal tanker bersandar. Posisikan jangkar, bro. Di sini ada perahunya Pak Paiman itu. Harus atasnya agak kencang ini, bro. Apaan itu, bro? Ini saya pesan udang yang cukup lumayan besar-besar, bro. Kita lempar. Orang apa jalan, bang? Karungan dulu. Dimakan, bro. Dimakan, bro. Makan, bro. Astagfirullahaladzim, terus nangok. Gawe 115. Asem ora terus nangok. Hah? Ngenempone. Sarkam apa ya? Iya. Wah, semur. Strike, bro. Astagfirullahaladzim. Bajir. Konan. Panggil aku udang. Asam lah. Isinya. Ganti 50 lip, bro. Masangnya paling killer ini di sini, bro. Duh, dadak tipu sama lu. Ini bro, cara masang udang biar langsung. Soalnya yang pertama disamber, saya pasang di ekor, nggak ungkap. Ini bro, di kepala, bro. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi, bro. Wah, semprot. Wis mati. Rekot keangkat yo, lemah banget. Ya, yeah, sewarna sisa nih. Punya Bro Adi, bro. Wah, enggak diterusin kok. Harus bener dipakai 30 lip baru disamber, bro. Yo. Tahan bae anu aman rantai iki. Ora apa metu titik-titik ora apa. Keren banget, bro. Cet. Saya lagi ngejik, tiba-tiba punya beliau disamber, bro. Setioni. Oh, belinya di SPM ini, bro. Wih, besar, ikan besar. Wih, gede ini, bro. Dapat, bro, tuh. Dapat dua langsung, bro. Thank you.
Dapat bro tuh, dapat dua langsung bro. Pasangan bro, aneh banget tuh. Iya oke mas, tertembik. Nih bro, jadi ini ikan makan ini kan, dia naik, terus ini ngikutin loh. Dia udah pasrah banget ini bro. Dia ngikutin. Habis kawin di bawah mungkin. Kayaknya dia satu pasang ini bro. Aneh banget loh. Bro, itu yang ini leadernya besar banget, kok mau nyamber kok. Sini aja. Pakai PS 1.5 ini, aduh horor banget bro main di SPM. Drag-nya tetap mati, kurangin dikit. Bisa, buka-buka sambar. Duduk sini bro. Bro. Yakin pak keren pak. Klonter, aduh, jangan awan. Ngangas kayak ngon gue. Drake pak tadi pak, munggah. Aman, rantainya aman, selangkangan. Ini yakin pak, tahan pak terus pak, ajakan ini mau buri gue rantai sebelah ini gagah, yakin tambah nom. bro, kenapa itu bro SPM bro? Ini aman, tinggal sewarna. Iya. Iya. Ayo dipandai. Asam kayak Bob lah. Sombong banget ya Bob. Kok kayak Bob? Warna. Iya, mau kena kerasa warna ya orang warna lah. Tuh bro. Tuh bro, ikannya bro. Terus lah gulung kayak terus. Oh, kesuwen kena jatuh tadi kimpul. Wah, bro, Citi. Oh. Sorry ya. Iya kok. Kesuwen gancone dadi piye? Mana iso ora, Mak? Ih, gamblik. Sikke wadang, Bro. Iya, mali. Sorry kiri, sorry kanan. Ujar karep kon turu ngenteni sore malah dipakan. Gak beli ke kok? Kayaknya sing lanang, sing putih ya, gelom ngetut no. Bro, landed satu lagi bro. Gak kerekam tadi bro. Iya. Tapi kan kudune kang kene jenengan tetep ngono. Udah jam 2 siang ini, Bro. Si Gading
tumbang ini. Gimana sih, aduh. Kita masih di SBM bro, baru landed 5 ekor ini. Masih bersama si kumis tipis Setio Adi, Letio, Leletio. Mantap. Naik 3 bro, sangar banget bro. Mantap. Kita pindah posisi jangkar bro. Anginnya udah rubah ini. Dari anginnya angin indicator, angin dia barat laut ini bro. Jadi kita harus rubah posisi jangkar biar tepat di depan arus. Soalnya ikan makan cuma di depan arus. Coba lagi nih bro, double shrimp, double udang. Kita lempar dekat dengan SBM-nya. Semoga ada sambaran lagi bro. Terakhir udah maksimal, masih keluar kok, saru banget. Apa? Sambar? Banyu pira? Sambar bro, punya Mas Tio. Nih truknya nih, udah mentok, masih keluar. Horor bro. Ayo moga. Moga. Kanjo Mas. Leader. Sini bro. Nyambre barengan kok. Nyambre. Bro. Nyambre bersamaan. Mantap. Telan, bro. Hook-nya jos banget, bro. Nih. Hook-nya. Tuh, lepas langsung. Mantap bro. Ini sekarang jam 5 sore. Alhamdulillah nih hooknya nih. Benjiro hook. Kecil. Ikan makannya pagi sama sore bro. Ini sore jam 5 ini baru makan lagi nih. Langsung samburannya kok. SBM Cilacap bro. Ini kita di rantai 32. Rantai 32. Jadi sebelah sini rantainya ini ke sana sama ke depannya kita itu. Aku mau ngecek dulu bro, sebentar bro, habis itu pulang bro. Ini mas, siapa tahu ada sambarannya bro. Yuk, ping itu pergi balik. Oke, wis. Duwe perahu dhewe karep tuku.
Mas Arjo. Air bro, kalau nggak makan kita pulang bro. Udah jam 5:30 ini. Jangan ada but lagi bro. Si Gading pusing bro. Nggak jadi ikut mancing. Nanti kapan-kapan kita ajak jiking ke Cungur atau Permisan. Ini saya pakai PL8 ini bro, leader 80 lip si Ghost. Ada sambaran bro, kita pulang bro. Ada bayi mas ini? Ya bro, kita pulang bro. Nah. Alhamdulillah trip tanggal 12 bro. Oke, buat teman-teman yang pesen tungsten hari ini sampai di Jakarta bro, perkiraan nanti ready tanggal 20 lah, tanggal 20 ready. Nanti buat yang udah PO, buat yang sudah PO nanti saya calling. Oke, sekian trip hari ini bro. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Kayak Fishing Cilacap. Semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan, amin. Tetap sehat, tetap semangat. Kayak Fishing Cilacap, yos. Oke bro, trip hari ini bersama Mas Adi bro. This is Fishing Cilacap. Ini Mas apa itu tadi? Tiongkok, nama baru itu bro, keren banget bro. Tadi terakhir putus di Sabar. Ayo Mas Anto, pulang Mas Anto. Oke udah. Bersama Mas Gading tumbang. Si Gading gak ikut mancing bro, nanti next trip lah kita ajak nanti jigging bro. Bersama Mas Anto itu bro lagi cabut cakar. Keren banget Mas Anto kalau parkir. Numero uno. Oke, terima kasih. See you next trip di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene Kayak Fishing Cilacap bro. Alhamdulillah untuk hari ini bro, mancing bersama Mas Adi, bersama Kapten Santos. Hasilnya bro, tadi yang putus ada, saya putus ada 5 kali bro, naik 3 ekor pakai joran, 3 joran ini bro. Ayakunya nggak naik ini kan, soalnya di SBM kurang cocok kalau pakai 0,8 1,5, kecuali kalau ada tongkol bro.